biarkan aku cemburu. Bila rindu selalu menyentuhiku, jangan biarkan aku cemburu. Bila cinta cuma bisa dirasa, biarkan aku cemburu. Bila cinta ngapain dia ada di sini? Kenapa Selo minta pergi tidak bilang sama papa? Kalau dia harus pergi, harusnya mama temenin dia. Mama juga maunya begitu, Pak. Tapi Selonya nggak mau. Papa kayak nggak tahu Selo aja. Kalau dia ada masalah, pasti dia menyendiri. Papa lupa ya, waktu dia ada masalah sama Ferdi, dia langsung menyendirikan, Pak, ke Anyer. Dan itu awal dia ketemu sama Arya. Ya. Awal saling bermusuhan. Selo bilang sama mama, dia mau menggugat cerai Arya. Kita harus gimana ya, Ma? Tapi kalau memang Sophie hamil karena perbuatannya Arya, mama setuju dengan keputusannya Selo. Ma, cerai itu gak gampang. Apalagi Arya ngotot. Dia bersumpah kalau dia tidak menghamili Sophie. Tapi kita nggak bisa, Pak, membiarkan anak kita begitu terus. Iya, Papa ngerti. Papa segera akan temui papanya Arya. Ada apa ya? Nggak apa-apa, Bu. Cuman diskusi doang. Diskusi tentang apa? Pantat, Bu. Pantat? Maksud kita bukan pantatnya ibu, tapi tentang manusia jenius yang bertubuh pendek, yang pantatnya berdekatan dengan kepala, Bu. Ya sudah, lanjutkan diskusi kalian tentang apa tadi? Pantat, Bu. Ya. Mahasiswa gak bertanggung jawab. Pokoknya bantuin dosen. Ya sudah, Pak. Biar saya bantu. Utalia baik sekali. Boleh saya bertanya sesuatu? Boleh. Boleh saya melamar Utalia? Melamar saya? Memangnya saya cantik? Ya, Utalia cantik sekali, seperti bidadari. Boleh saya mencium Utalia? Boleh. Tapi merem dulu ya. Aduh, sakit, Pak. Jangan pakai tangan, pakai batu sekalian, pakai batu. Kenapa kamu mau cium saya, ha? Ih, jangan suka suzon dulu. Bapak yang nyosor sama saya, orang saya mau ngangetin buku Bapak. Hah! Kok ngadak-ngadak ada dakocan di depan saya? Hah? Utalia mana? Tahu. Utalia mana? Gua tahu.
Saya tuh datang mau bantuin Bapak ngangkatin buku nih sama pacar saya. Iya, Pak. Malu ditabok. Pacar kamu? Iya. Iya, Pak. Saya pacarnya Somat. Hah! Dua-duanya hitam. Setelah menikah, anak kalian seperti apa warnanya? Anaknya mirip Michael Jackson waktu belum operasi. Ya sudah. Bantuin ambilin buku, masukkan ke ruangan saya. Ogah, udah ditabok, minta bantuin. Nian pacaran yang yuk. Iya. Bener kamu gak mau bantuin Bapak? Bercanda, Pak. Darah tingginya kumat nih. Jangan bantuin yang orang tua nih. Yuk. Pelan-pelan, Pak. Jangan biarkan aku cemburu bila cinta cuma bisa dirasa. Biarkan aku cemburu. Mbak, cuma ini ada titipan buat Mbak. Buat saya? Iya, Mbak. Ini dari siapa? Nggak tahu, dia nggak nyebut namanya. Cewek apa cowok? Cowok. Mbak. Nanti saya terima ya, makasih ya. Iya Mbak, misi Mbak. Dari siapa ya? Gila lagi. Itu pisang sama jeruknya udah dapet belum? Tapi apa lo? Dasar monyet impoten, monyet rese. Kan lo suka bukan? Ya kan? Tres, lo balik dong. Gue gak bisa hidup tanpa lo nih. Udah lagi pula, gue juga pengen gituan. Lo gak usah marah-marah dong. Gue kan gak gituan sama Sopi. Gue cuma mau sama lo. Beneran. Sumpah deh. Monyet, lu denger ya? Gue lagi gak mau diganggu, gue lagi pengen tenang di sini, jadi please lu jangan pernah gangguin gue. Ya, siapa yang mau ribut sama lu? Orang gue mau ngajakin baikan, woi. Heh, di rumah lo ada kaca kan? Coba lu ngaca deh, perhatiin muka lo baik-baik. Muka lo tuh mirip banget sama monyet, tau gak? Iya, gue emang monyet. Yaudah, kenapa emangnya? Tapi lu suka kan? Gak usah bohong deh. Suka kan pas gituan sama gua? Udah deh, gua tau banget dari raut muka lo tuh ya. Kelihatan banget kalau lo tuh suka banget. Mau lagi, tapi lo tuh malu sama gua mintanya. Udah deh, mending lo balik sama gua. Ya. Heh, lo denger baik-baik ya omongan gue. Sekarang gua gak pernah sudi punya suami monyet kayak lo. Halo? Ya. Room service. Permisi, Neng. Kamarnya minta dibersihkan. Maaf ya, Mas. Tapi saya nggak nyuruh orang untuk bersihin kamar saya. Oh, berarti bos yang minta bersihkan, Neng. Permisi, Neng. Mas tuh budek, congnya atau apa sih? Saya kan tadi udah bilang saya nggak perlu kamar saya dibersihin. Bos yang minta bersihkan, Neng. Permisi. Aduh, main masuk-masuk aja. Nggak sopan banget. Permisi, Neng. Diam dulu.
saya masih banyak tugas yang harus diselesaikan, Neng. Buru-buru, permisi, Neng. Oke. Mas tunggu sini ya. Oke? Sebentar aja ya. Kamu. Pak, tenang, Pak. Saya pegawai di sini, Pak. Beneran. Bohong, Pak. Tangkap dia, Pak. Tangkap. Beneran, Pak. Saya pegawai sini, Pak. Bohong kamu, bohong. Gak ada pegawai sini yang talentnya banyak seperti kamu. Bapak aja enggak ngeh. Ini setiap bulan purnama melahirkan 5, Pak. Beneran. Kamu bohong, kamu bohong. Kamu bohong, pasti bohong. Ayo ikut juga. Ayo, saya nih penghuni. Sorry mas, saya cuma mau numpang ngumpet. Jangan kan numpang ngumpet. Bagi kamu, numpang mandi, numpang makan. Spesial deh buat kamu. Aduh, salah tempat gue. Masa gue main pedang-pedangan sama dia? Jangan kan main pedang mas, cuma pendek. Main samurai nih yang panjang. Aduh, mau kemana? Sini. Tampang kamu bagus sekali. Aku tidak mengira kalau Cikolo yang aku pesan datang dalam keadaan bugil. Sungguh fantastik sekali. Cikolo? Ya. Duh, masuk kena macam gue ternyata. Salah tempat gue. Saya boleh pinjam majalahnya? Karena saya yakin di balik majalah itu pasti tersimpan barang yang sangat indah. Boleh saya? Jangan. Ini punya istri saya. Maksud saya pinjam majalahnya. Karena saya mau baca majalah itu. Tante, maaf. Saya bukan gigolo. Permisi, Tante. Mau kemana? Anak muda? Tante, cari yang lain. Ya. Hai, sayang. Mau kemana? Hai, my baby. Kembali. Jangan biarkan aku cemburu. Jangan biarkan aku cemburu. Bila cinta. Gara-gara si niat impoten itu, tempat ini jadi gak aman nih buat gue. Gue cabut. Gara-gara lu tau gak, gue tuh ditelanjangin sama security itu tuh. Sekarang kunci gue ada di baju gue. Gue sekarang mau minta tolong sama lu. Gue ambil masuk kamar. Ambil aja sendiri. Emangnya gue babu lu apa? Gue minta tolong. Sekarang lu ngapain malu-malu? Hah? Kita kan udah suami istri. Kita udah gituan. Nih. Gak mau, gue jijik telanjang. Gak mau, pergi. Bukan itu. Gue gak mau ngeliat.
dengan begitu-begitu. Enggak. Hei, bodoh stres, bukain enggak. Hei, ini kuncinya. Gagal lu nih. Salah. Awas, gue lewat. Awas, cepet. Ikut. Salah. Iya, lihat gue lagi salah gak lu? Salah gak? Cepet. Lihat lagi. Suka, ha? Sana enggak? Aduh. Si Selo kemana sih? Kok liburan enggak pulang-pulang? Tahu deh. Tapi sebelum berangkat sih dia bilang dia bete sama Jakarta. Bete sama Jakarta apa sama Arya? Yang jelas sih sama si Arya. Tahu deh, si Arya juga kemana ya? Enggak nongol-nongol. Nyusul kali ya? Mana gua tahu, emang gua bapaknya. Ach. Virus. Boleh saya bertanya sama kalian berdua? Boleh kok, Pak. Gratis. Ach. Bagaimana? Saya sudah cukup trendy kan? Coba Bapak muter dulu deh. Ach. Wow. Bapak keren banget sih mau cari jodoh ya. Loh, kok tahu? Pinter banget sih, gimana dong? Lebih cepat saya mendapatkan jodoh, lebih cepat sembuh saya dari bersin-bersin saya. Hajem! Pipit, kamu ikut saya. Saya, Pak? Iya. Saya ada perlu sama kamu. Hah? Tunggu, Pak. Lalu saya dikemanain? Saya. Sorry, kamu bukan tipe saya. Ya. Aci. Coba keluarkan kartumu. Bentar, Pak. Lihat soal Bapak. Nah, ini, Pak. Bapak ambil satu. Aci. Pak Komar enteng jodoh kok, Pak. Hajj. Maaf, Pak. Tapi kok selama ini saya susah jodohnya, jomblo terus. Kenapa? Karena Bapak nggak tahu pantangannya. Hajj. Kamu kayak dukun aja. Pantangan. So tahu kamu apa pantangannya? Nih, kelihatan, Pak, di kartu saya. Tuh, lihat tuh. Di bawah kacamata, tuh, di situ. Kelihatan, Pak. Kelihatan, tuh. Ih, pantangannya apa? Nah, pantangannya, Bapak nggak boleh deket-deket sama orang yang kulitnya hitam legam. Pokoknya, Bapak nggak boleh bertatapan mata deh, Pak. Hats. Pantes selama ini jodoh saya susah. Rupanya tiap hari saya ketemu si item itu, Somat. Hats. Nah, soal jodoh saya, seperti apa orangnya coba? Kalau jodoh Bapak nih, Pak, kenal aja. Orangnya cantik dan seksi. Saudara-saudara, perhatian, saya akan menikah dengan kekasih saya, saudara-saudara sekalian. Saksikanlah, kunjungilah beramai-ramai, saya akan menikah dengan kekasih saya. Kecil-kecil, kok mau kawin? Saya memang kecil, tapi jangan dilihat kecilnya. Biar kecil, yang penting ujungnya lancip. Saya bisa bikin anak kecil. Katanya mau nikah, sama siapa? Bercanda. Ya sama kamu dong.
Boleh aku cium? Boleh, tapi merem ya. Pit. Pipit. Pipit. Mana jodoh saya? Jodoh saya. Banget sih gue bilangin. Udah lah pokoknya, bilangin gue tinggal absenin gue deh. Lu bilang gue lagi sakit kayak lagi apa terserah ya. Aduh, lu katanya soib gue, kalau soib gue tuh lu nolongin gue. Udah lu jangan bawel. Ntar cewek lu gembat nih. Ayo. Udah ya. Maunya dipotong. Kemanapun Arya pergi, saya minta pertanggungjawabannya. Bayi yang saya kandung ini adalah anak Arya juga, Tante. Iya, tapi gimana? Aryanya nggak ada, dia lagi liburan. Apa? Berlibur? Ya pasti sama si Lumita, kan? Tega banget ya. Saya menderita di sini, dia anak-anakan pergi sama si Lumita. Dasar laki-laki nggak punya perasaan. Tidak, tidak. Arya pergi sendiri, tidak dengan si Lumita. Om sama Tante nggak usah bohong sama saya. Saya akan lapor polisi kalau Arya tidak menikahi saya. Baik, kita bicarakan masalah ini setelah Arya pulang. Dan untuk membuktikan ucapan kamu, setelah kamu tes kehamilan, kamu harus mau kalau kami minta untuk melakukan tes DNA. Untuk apa sih saya bohong? Apa untungnya saya minta Arya nikahin saya? 1000 laki-laki seperti Arya bisa saya dapat. Saya cuma minta pertanggungjawaban dan pengakuan dari Arya. Tolong, Arya jangan jadi pengecut. Setelah dia berbuat, dia lari dari tanggung jawab. Memangnya kamu hamil berapa bulan? 2 bulan, Bu. Maaf, sebelum sama Arya, kamu pacaran sama siapa? Enggak, Bu. Arya itu cinta pertama saya. Karena itu, saya serahkan semua milik saya hanya untuk Arya, laki-laki yang paling saya cintai. Hacem! Jadi, Arya itu tidak bertanggung jawab. Artinya, tidak mengakui kehamilan kamu karena... Enggak mungkin. Arya itu enggak mungkin. Kenapa sih? Semuanya ngebelain Arya. Arya tuh bajingan. Dia lari dari tanggung jawab setelah menghamil saya. Kampus ini emang semua brengsek. Dosennya juga brengsek. Semua brengsek emang. Maaf. Kata-kata Ana itu bikin saya jadi shock. Maaf. Masa kita diketahin brengsek sih? Thank you.
saja. Dia... Halo? Ngapain lo kesini? Kita baikan yuk. Maafin kesalahan-kesalahan gue, Sel. Gue yakin banget lo pasti masih mencintai gue, sama seperti gue mencintai lo. Maafin gue ya. Gue juga cinta sama lo ya. Segala, terus sama lo sedih banget lagi. Lo nyesel yang ninggalin gue. Hah? Hah? Jangan stres. Ngapain lo ngikutin gue? Gue mau ngomong sama lo. Gue mau ngomongin masalah hubungan kita. Kita kan masih suami istri. Kita bisa ngomongin baik-baik kan? Gak ada lagi yang perlu kita omongin. Kita akan bercerai. Ih, alasannya apa? Hah? Lo gak ada alasannya bisa nyerahin gue. Ayo. Sophie Bunting, itu salah satu bukti kuat supaya gue bisa gugat cerai lo. Aduh, cuma stres. Gue udah bilang berapa kali sih sama lo, sumpah ya ini, sambil geledek bareng-bareng lo. Gue tuh gak pernah yang namanya gituan sama Sophie. Gue gak peduli, kita ketemu di pengadilan. Sela. Lo gak usah munafik gitu deh. Gue tau banget lo tuh masih mencintai gue, ya kan? Hah, udah deh. Lo tuh jangan ngegeran ya. Siapa yang masih sayang dan cinta sama lo, hah? Ya lo gue enak pengen muntah, lo gak? Iya. Sekarang lo mendingan kawinin tuh si Sophie. Sela. Dengerin gue dulu dong. Gue ini harus kayak gimana lagi sih? Biar ngeyakinin lo tuh kalau gue tuh gak gituan sama Sophie, hah? Gue gak peduli. Omongan lo itu gak penting. Aduh, Sela. Lo berdua apek banget. Kayaknya gak jalan deh. Yang bener lo gak jalan. Lo lihat dong kartunya. Udah hitam, keriting lagi. Waduh. Sama dia masa juga gak jalan sih? Sama yang misalnya kagak jalan. Terus gue jalannya sama yang mana dong? Masa gue pacaran sama anak jin? Nah, lo mau tahu gak lo cocoknya sama siapa, ayo? Sama siapa? Sama lo? Siamang. Lo jahat banget sih. Cowok gue ganteng gini kayak Siamang.
Ke siapa sayang? Ke Beruk. Beruk. Bekantan sekalian tuh monyet dufan yang hidungnya mancung. Bercanda, Coyok. Bukan soal pacaran aja, tau gak? Lo tuh emang sial di segala soal. Bener banget tuh lo. Terus gue gimana? Sama. Lo berdua gak akan pernah nyatu. Nah, kecuali nih ya. Lo berdua mandi kembang tengah malam. Nah, udah mandi, lo berdua gak boleh pakai anduk. Terus, lo duduk di bawah pohon sampai pagi. Gue jamin deh, lo berdua bakalan jodoh. Nah, udah gitu lo, Mat. Kayaknya lo harus diruat deh, biar lo gak sial terus. Caranya, lo minta air liur gadis cewek yang masih perawan. Hah? Terus lo coel pakai jari tangan lo. Udah gitu, lo olesin deh ke lidah lo sendiri. Dijamin, lo bakalan mujur terus. Gue demen lo yang perawan-perawan. Tapi gimana gue tahu tuh cewek perawan apa kagak? Masa gue mau telanjangin? Digebukin iya ntar gue. Ya lo tanya dong, terus lo minta. Oke. Saran lu bagus. Gue pasti jalanin. Ini konsultasinya bayar gak? Buat lo, gratis. Wah gila, jarang-jarang, friend. Lo emang dukun gak materialistis lo. Keturunan Dokter Azhari ya? Gede. Thank you ya. Ayang, kita cari anak perawan. Iya, cepet deh pergi ya. Thank you ya. Iya, thank you. Ach, lo gila ya. Tadi siang Pak Komar lo kerjain. Sekarang tuh cewek sama laki hitam yang lo kerjain. Parah lo. Biarin aja. Udah, yuk. Pokoknya kita harus ngelakuin tuh apa yang disaranin sama si cewek bengek. Siapa tahu ya top chair. Kalau top chair kan kita bisa buru-buru cepet belah duren. Iya gak? Bener yang. Terus kita mandi kembang tengah malamnya kapan ya? Aku kan gak mau kehilangan kamu. Oh, suka berlebihan deh. Tenang, ntar malam kita ngelakuin. Di belakang rumah gue, no, ada pohon gede banget. Kita mandi kembang di sana, berendam deh. Sampai pagi kan, besoknya kerokan. Enggak, gak mau. Langsung kawin kita, Yang. Mudah-mudahan, semuanya bisa berjalan baik. Ah, ada Buta Lia, no. Gue mau minta air liur dia sedikit, ya. Lu tunggu sini. Emang masih perawan, Yang? Kalau dari bentuk pantat tuh sih masih bulat tuh. Kayak masih perawan. Saya banget punya rencana. Mau dicoek membel. Iya. Iya. Permisi, Bu. Ya, ada apa? Saya boleh minta tolong nggak? Saya minta air liurnya Ibu sedikit aja. Ibu tinggal ngejulurin lidah, nanti saya colek pakai tangan saya nih. Sedikit doang, Bu. Buat taubat. Lidah saya? Iya, masa lidah Pak Komar terbesin-besin mulu lagi. Ibu masih perawan nggak? Kurang ngajar kamu! Aduh! Kamu pikir saya anak kecil bisa dipermainkan? Yang sakit nggak, Yang? Enggak, kan ini mutek bal gue masih ada. Sakit, aduh. Dia tampar yang gimana nggak sakit. Suka gila lo nanyanya. Terus, masih perawan gak, Yang? Hah? Kayaknya sih enggak. Ini buktinya gue ditabok. Iya. Udah kita cari yang lain. Masih banyak perawan-perawan bertebaran. Di terminal ada gak ya? Ada kali ya, Yang. Yuk. Sini dulu deh. Kayak di film-film Korea dong, Yang. Cowoknya gendong ceweknya. Ah, kita gak pantas ikutin film Korea. Film India kita pantes. Oh, apa, Yang? Ya, kita kan sewarna sama orang-orang India. Oh iya. Yang kaki aku pegel. Ya udah masuk sini dalam tas. Iya nggak muat. Mau digendong? Sini deh. Repotin aja lu ah. Pak, kenapa sih? Pak, jauh. Pak. Kenapa sih? Kenapa sih? Apaan sih lo? Mau ikut?
Siapa yang nyuruh lu ngikutin gue? Sel. Apa lagi? Ikut. Gak mau. Sel. Dengerin dulu. Sel. Gue gemuk nih. Sel. Oh, Sel. Sel, dengerin dulu dong, Sel. Sel, dengerin. Kita harus ngomongin baik-baik, Sel. Gak ada lagi yang perlu kita omongin. Terus, rumah tangga kita mau dibawa kemana? Gimana? Hah? No way! Dari pertama gue nikah sama lo, gue gak pernah seneng. Gue gak pernah bahagia. Gue minta sekarang sama lo, kita cerai! Setulus hatiku mencintaimu, kepahitannya ku dapatkan. Kita cerai. Dan manis yeah. Maduku kau renggut sudah. Kau hancurkan hatiku yeah. Dari kita cinta melukai hati. Kita cerai. Pergilah cinta dan jangan datang lagi. Biarkan aku sendiri. Biarkan diriku lepas dari rasa cemburu. Jangan biarkan aku cemburu. Apa sih? Udah datang tiba-tiba gak ngasih tahu mama. Cemberut lagi. Kamu kenapa sayang? Siapa yang gak kesel, Ma? Cielo pergi itu kan untuk nyari ketenangan. Si monyet impoten itu malah nyusulin Cielo. Mama yang kasih tahu dia ya? Cielo? Gak mungkin mama kasih tahu dia. Mungkin teman-teman kamu kali yang ngasih tahu. Iya kali. Udah, Ma. Cielo mau istirahat dulu ya. Ya, kamu ketemu sama Cielo? Temu. Gatot mah. Gatot. Selo. Ya maksudnya gagal total, kacau, hancur semuanya. Kenapa? Ya mama tahu sendiri dong, ngadepin orang stres, ha? Selo tuh orang stres, cewek stres. Ya, udah diomongin baik-baik nih ya, tetap aja jawabannya stres, kayak gitu. Udah deh, pokoknya mulai detik ini nih, Arya terima tantangannya Selo untuk bercerai. Ya, kok gitu ya? Katanya kamu masih sayang, masih cinta sama dia. Kamu tahu kan, perceraian itu perbuatan yang dibenci Tuhan. Apa nggak bisa diomongin baik-baik? Ya tahu, Ma. Tapi kan capek sendiri kalau mikirin tuh orang. Aduh, udah deh. Pokoknya capek ngomongin orang stres. Ah. Dingin ya. Jangan-jangan si Pipit ngerjain kita lagi nyuruh mandi kembang. Lu jangan suzon sama orang. Biasanya cewek penyakitan tuh jujur. Apa yang dibilang dia tuh benar. Kita tinggal tunggu aja kasihatnya. Aduh, ya gelap yang takut. Gak usah takut gitu ah. Kan gelap-gelap lebih enak kan. Iya sih. Yang ini apaan yang aku pegang? Kok panjang, keras, terus tegang lagi? Enak gak yang dipencet? Gue ngerasain apa-apa tuh kurang kali nih. Mungkin remesannya kurang mantep kali ya, Yang ya? Iya, remes aja. Gemes-gemes gimana gitu. Iya, ya. Hah? Pisang, Yang? Pantesan gue kagak ngerasain apa-apa yang remes pisang. Kamu kan masih muda, kenapa kamu menggugat cerai istri kamu? Udah gak cocok, Bang. Wah, pokoknya udah gak ada saling percaya gitu deh. Bang, maaf Bang. Bisa gak kalau ketawanya nanti kalau udah selesai, Bang? Di situ nih ke saya. Lebih baik kamu pikir lagi. Kamu masih mencintai istri kamu, kan? Wah, masih, Bang. Saya tuh sebenarnya mencintai banget sama dia. Wah, apalagi pas udah... gituan. Beuh. Pokoknya makin dalam deh cintanya, Bang. Tapi sekarang semua berubah, Bang. Jadi kacau. Jadi makin sebel sama dia. Boleh saya ketawa?
bukan jalan yang terburuk. Nanti kamu nyesel. Setelah kamu cerai sama dia, ternyata kamu masih cinta sama dia. Jangan kayak saya. Saya udah terlanjur cerai sama suami saya. Gak taunya hanya karena emosi dan ego saya. Akhirnya, terakhirnya saya masih cinta sama dia. Nyesel kan? Masalahnya suami saya tuh nyebelin banget, Bu Retno. Masa dia menghamili teman kampus saya sendiri? Saya aja sebagai istrinya belum hamil. Apa? Suami kamu menghamili teman kampus kamu sendiri? Ya, pengakuan ceweknya sih seperti itu. Tapi suami saya tetap gak mau ngaku dan gak mau bertanggung jawab. Kamu harus cari buktinya. Udah, Bu Retno. Pokoknya saya gak mau tahu, saya harus bercerai sama suami saya. Kalau cerai itu soal gampang. Itu sudah pekerjaan saya. Tapi gak ada salahnya kan, kalau kamu pendekatan lagi sama suami kamu. Kamu masih cinta sama dia? Sedikit. Sedikit atau banyak, tetap aja namanya cinta. Itu harus dipertahankan. Bu Retno, saya gak mau tahu, saya harus bercerai sama suami saya. Sebenarnya Bu Retno mau bantuin saya gak sih? Kalau gak, saya bisa cari pengacara lain. Oh, jangan. Tenang. Saya bisa. Sudah saya atur. Tenang aja, oke? Nah, gitu dong, Bu. Saya dan suami saya sudah bingung. Gimana caranya membujuk Solomita agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai? Iya. Yeah. Saya sudah jelaskan pada Solomita. Kalau pengakuan Sophie itu, pasti gak benar. Perempuan itu sudah gila, udah gak waras. Arya bilang hari ini dia mau cari pengacara. Solomita juga ngomong begitu sama saya. Berarti masalah ini udah benar-benar serius. Saya sebenarnya gak ingin kalau mereka bercerai. Tapi kalau melihat kekerasan hati anak-anak kita, kayaknya perceraian memang jalan yang terbaik. Mama jangan ngomong begitu dong, Ma. Harus ada yang bisa mencegahnya. Supaya mereka tidak jadi bercerai. Tapi siapa yang bisa mencegahnya? Kalian gak usah khawatir. Nanti ibu akan berusaha membujuk Arya dan Solomita agar mereka membatalkan niatnya bercerai. Ibu saja ingin menikah, kok mereka udah menikah malah ingin bercerai? Biang keroknya si Sopi, Bu. Iya, dan yang paling susah dibujuk itu Cello, Bu. Acah! Ibu mengerti, wajar kalau Cello itu sakit hati. Tapi ya, cobalah nanti ibu akan berusaha mendekati hatinya. Jadi, kita boleh demo dong, Bu? Boleh saja. Yes. Kalau gitu, ibu ikut demo juga dan berorasi juga, ya, Bu? Oke. Okay. Ah, beneran, Bu? Makasih ya, Bu. Jangan biarkan aku cemburu. Sana. Heh, emangnya di kampus punya bapak moyang lo apa? Dua gua duluan yang nyampe sini. Ye, mengarang bebas lo. Semua orang tuh tahu kalau ini nih parkiran gua. Sana enggak? Lu aja yang minggat sana. Ih, lu tuh nyari gara-gara mulu ya. Siapa yang duluin gara-gara lu? Lu yang dipoten. Aduh. Lu yang dipoten. Dasar dipoten lu. Arya Selo. Selo Arya. Jangan cerai. Jangan cerai. Lu ngapain sih? Heh, lu ngelakuin ini, lu kumpulin semua teman-teman kampus supaya gua narik gugatan cerai gua ke lu. Iya kan? Anak-anak yang kayak gini nih, lempar batu sembunyi tangan. Heh, udah jelas-jelas nih ya. Ini pasti ulah lu tau gak? Biar lu tuh balik lagi sama gua, iya kan? Gua mau balik sama lu, enak tau gak? Aduh, gua jijik. Monyet impoten. Chastas. Monyet impoten. Odok. Monyet impoten. Pak, kenapa Pak? Pak, jauh. Siapa yang ngajak main kumpet? Jauh. Hei, Arya, Selomita. Damai yang terindah itu adalahnya bersatunya cinta kalian kembali. Saya pun merasa kecewa kalau perceraian itu harus terjadi. Arya Selo! Jangan cerai! Arya Selo! Jangan cerai! Jangan cerai! Arya Selo! Apapun alasannya, perceraian ibu tidak akan bisa membuat kalian bahagia. Arya Selo! Jangan cerai! Arya Selomita, saya ingin membacakan sesuatu. Jika masih ada cinta, hajar! Hajar! Kenapa harus berpisah? Dan jika masih ada amarah dan kebencian, hajar! Campakkanlah! Jadikanlah benang cinta. Satukan hati kalian kembali. Tahu lo, Ar, udah bayar naik nafsi. Temen banget berantem, kayak anjing sama kucing. Iya, Shell, lo mau kan baikan lagi sama Arya? Oh, mau aja deh.
Arya Selo. Jangan cerai. Arya Selo. Jangan cerai. Betul ya. Sini, anak apa sih nih? Arya. Lu juga gue bilangin keluar lo. Diam lo. Aja dong dari gue kayak gini aku. Apa-apaan sih lo? Malu gue. Antum lau. Maksud lu apa nih? Hah? Lu ngumpulin anak-anak kayak gini supaya apa? Supaya gua cerai sama Selomita, gitu? Hah? Lu pikir gua seneng apa? Aduh. Eh, Ar, kok lu jadi sewot gitu sih sama gue? Niat gua kan baik. Gua kagak pengen lu cerai sama si Selo. Kan lu sendiri yang bilang kalau udah cinta mati sama si Selo semenjak lu begituan sama dia. Eh, baru juga gua kumpulin anak-anak. Besok rencananya gua mau polling SMS. Ada kocan. Itu tuh urusan pribadi gua, bukan urusan lu. Mulai sekarang ya, mau berubah 180 derajat kalau gua gak bakal mau balik sama Selomita. Gua mau tetap cerai dan gak ada yang pernah bisa menghalangin gua untuk cerain Selomita. Ingat itu, awas lu mulai lagi lu. Keplak lagi, Ar. Nih, keplak lagi. Nih. Pakai kaki lo ngeplaknya, pakai kaki. Mau? Hah? Enggak. Kenapa sih? Aku dikeplak-keplak sama dia yang dikeplak-keplak gitu. Ar, gua cuman kagak mau lo tuh cerai sama Selo. Kok jadi aduh. Siapa sih yang kurang ajar banget? Hah? Gua gebok yang ya, gua gebok. Lu mau gebok dia pembunuh gue lo. Ini apa sih? Lo pegang-pegang kaki gue. Penting banget sih. Aduh. Jangan lagi. Saya belum boleh jadian ya. Lo yang jadi jadian. Lo yang jadi jadian tau gak? Shell, gue yakin kok omongannya si Sophie itu tuh gak benar. Itu kan salah satu kenapa lo gugat cerai si Arya. Bukan itu, emang gue udah gak cinta lagi sama Arya. Ah, tapi dulu lo pernah cinta dong. Ya pernah dong, tapi cuma sedikit. Sedikit apa banyak? Sedikit. Banyak apa sedikit, ayo. Stop! Kalian tuh apaan sih? Nih ya, gue tegesin sekali lagi. Gak ada satu orang pun yang bisa ngalangin gue tuh gugat cerai si Arya si monyet impoten ini tuh. Termasuk kalian berdua. Udah yuk. Kawinan yang hancur. Pernikahan yang menyedihkan. Capek deh. Heh, Mayat Impoten, ngapain lu kesini? Gua mau ngajak lu ke rumah untuk ngomongin masalah kita. Ya ngomongin aja di sini, susu-susu amat ke rumah. Heh, itu masalah perceraian kita. Jadi ngomonginnya di rumah kita. Ayo cepetan. Gua tahu, sebenarnya lu punya niat macem-macem kan sama gue? Ya, GR banget lu. Heh, siapa juga yang mau ngapa-ngapain lu tau gak? Hidit. Wih, enak aja. Gue udah gak nafsu sama lo. Ya iyalah, lo gak nafsu karena lo tuh monyet yang impoten. Impoten. Monyet impoten lagi lo bilang. Hah, coba sekali lagi. Impoten. Sekali lagi. Impoten. Nih, begini. Dasar cewek stres. Lo bisa gak sih gak ngomongin monyet impoten? Emangnya gue impoten beneran apa? Bener lo impoten. Lo mau nyobain aja. Gila lo. Udah. Yaudah, kalau gak mau ikut, yaudah. Gak masalah. Tapi ingat. Sekarang gue mau pulang ke rumah nih ya. Berarti rumah itu adalah milik gue. Sorry. Enak aja lu ngomong. Gue juga masih punya hak atas rumah itu. Ya udah, makanya sayang, kamu sekarang ikut saya pulang. Kita ngomongin masalah baik-baik. Terus abis itu selesai deh. Ya. Gitu ya sayang ya. Oh, kita omongin baik-baik ya. Sayang, katanya gak mau nyentuh-nyentuh. Kok masih nyentuh sih? Dasar kegenit! Ayo pulang! Terus gua. Terus! Gue juga mau cerai sama lo, tau? Udah, kita ngebahas masalah rumah ini. Ngapain lo ngeliatin gue? Lo sendiri ngeliatin gue. Ih, males banget dia gue ngomong sambil ngeliatin muka lo. Jijik, tau gak yang ada? Siapa juga yang mau ngeliatin muka lo, tau gak? Lo sendiri yang ngeliatin muka gue. Jijik, tau gak gue juga ngeliatin muka lo terus? Udah, pokoknya mulai sekarang rumah ini gue bayar dan lu harus minggat dari rumah ini. Jadi rumah ini seutuhnya milik gue. Enak aja lu kalau ngomong, gak bisa gitu dong. Rumah ini gue beli. Nah, semua duit lu ntar gue ganti. Lu minggat aja sana. Lu minggat.
Lu yang minggat. Lu. Lu yang minggat. Lu yang minggat. Lu. Lu main lipotan. Ih, jangan stres. Lu main lipotan. Main lipotan. Jangan stres. Main jadi pose. Garis ini. Rumah ini udah kebagi dua. Yang bawah buat gue dan bagian atas punya lo. Dan lo gak boleh menyentuh sedikit pun perabotan yang ada di sini. Karena semuanya punya gue. Awas lo ya. Kalau sampai lo sentuh. No. Milik bareng-bareng. Gak bisa gitu ya. Lo tuh on banget sih. Lo tuh datang ke sini tuh cuma bawa tempat tidur sama lampu tidur doang. Udah syukur gue kasih tuh kamar di atas buat lo. Adil kan? Apa? Oke. Siapa takut? Enak aja. Arya, masa takut gitu doang? Pih. Tapi kalau gue mau keluar, mau ke kampus lewat mana? Aduh, lu tuh telmi banget sih. Nih ya, denger gue baik-baik. Lu tinggal naik ke atas, terus lu ke belakang. Di sana ada jemuran kan? Lu lewatin dia tuh. Gua udah siapin tangga bambu khusus buat lu. Lu tinggal turun aja. Kucuk. Terus kayak monyet kan? Gua naik ke atas, terus gua turun lewat tangga bambu. Yap, benar sekali. Lu kayak maling dong gua. Kayak monyet. Enggak. Lu curang, Cel. Enggak bisa gitu, ya. Sorry ya. Gue enggak ada waktu. Gua harus sarapan. Gua lapar banget. Oke? Sel, lu curang tau gak? Gak bisa kayak gitu dong. Janjinya kan gak gitu. Lu mau sarapan? Kesian deh, Lenyet. Lu tuh bener-bener kelewatan ya. Lu tuh gila. Hei, dengerin nih, Sel. Sel, lu tuh bener-bener gila tau gak? Cewek stres. Rumah gue sekarang udah dikuasain sama si Jabla itu tuh. Gila. Gua aja mau makan susah, Mat. Udah gitu mau minum. Suruh minum yang keren. Turun aja ini keluar dari rumah. Harus keluar dari itu tuh, sama tangga bambu. Udah kayak maling tau gak? Udah kayak zaman Belanda ya. Tapi kalau kencing masih gampang kan? Aduh, lu susah-susah amat sih. Kalau emang lu udah kagak betah di situ, lu kabur aja. Ngapain lu tetap di situ? Sama aja lu gila ntar lama-lama. Kagak bisa. Gua suka banget sama rumah itu. Ada juga dia yang kabur dari rumah itu. Enak aja gua. Bilang aja lu masih mau eng-ing-eng kan? Alah, cuman speak lo doang lo mau cerai. Enak ya, ketan nih rasanya. Mulai lo ya, hah? Mulai lo. Jangan ngeplak-ngeplak gue terus lo. Kemarin gue dikeplak-keplak sama lo, kerokan semua nih gue. Gak puas-puas lo. Udah, maka jangan so tau lo. Gue kan cuma ngasih saran Ar sama lo. Kalau lo gak mau terima saran gue, terserah lo. Gue kan temen yang baik, iya gak? Lalu? Lo kenapa mewek? Aku disuruh keluar kuliah sama bokap ya. Mau dikawinin nih? Kok lu tahu? Kelihatan dari raut muka lo nih ya. Mau dikawinin pastinya. Iya kan? Yes. Gue kawin, Ar. Gue kawin. Akhirnya gue gunting pita juga. Yes. Tenang, Yang. Gunting pitanya pelan-pelan kok. Gunting pita mah kan? Bukan. Sama juragan kambing. Senanglah. Ketawalah terus. Diam. Juragan kambing. Diam. Sama kambing, jangan saling bersaing. Kalau lu, yang mana-mana, kambing sama juragan ya, gak akan menang. Ketawa, terus lu ketawa. Ketawa di atas penderitaan orang. Sedih muka lu tau gak? Gue nih cinta sama dia. Ini namanya romantika percintaan lu tau gak? Belain gue dong, belain gue. Gue nih temen lu. Malah lu ketawain. Diem lu. Sayang, katakan pada saya sesejujurnya. Apakah kamu mau dinikahin sama juragan kambing itu?
Jangan-jangan bukan juragan kambing lagi, tukang sampah, sayang. Terbang, sayang. Ya maulah, mendingan milih juragannya daripada kambingnya. Lo kasihan banget sih, Somat. Aduh, toko-toko. Terus lo ketawa. Diam. Yang, bener. Nanti aku gak diaku anak, Yang. Terus, kata orang tua aku tuh, kalau aku sama kamu kawin, anaknya jadi hijau botol. Botol hijau. Sekalian ngomong gitu, teh kotok. Dasar orang tua, ngomongnya gak bisa dijaga. Pantesan aja ubanan lo sekarang orang-orang tua. Somat, sebagai sahabat lo, gue cabut dulu ya. Tapi, kalau lo mau bunuh diri, kasih tau gue ya. Biar gue mau nonton, ya, Mat. Jalan lo. Jalan lo. Gue sumpah ini poten beneran lo. Kenapa gue selalu sial sih ya? Dapetin yang jelek aja gue ditentang. Apalagi dapetin yang cakep, yang mulus. Yang... Jangan patah hati ya. Jangan bunuh diri ya, Yang. Terserah gue mau bunuh diri juga. Siapa nih belai-belai gue? Kasar amat tangan ini ya. Kenapa lu sih yang dateng? Penderitaan gue lebih deh nih. Gue kan kagak nyediain sesajen hari ini, kenapa lu dateng? Lu kenapa ada sih di saat gue susah? Kenapa lu ada saat gue sedih? Kenapa sih? Karena gue sayang kamu. Lu sayang sama gue, jangan mencet-mencet tete, sakit bego. Jangan pegang-pegang gue, lu jijik gue. Jangan pegang-pegang. Mama sedih sekali, Arya. Kayaknya masalah kamu sama si Lumita gak ada habisnya. Sampai rumah aja kalian bagi dua seperti ini. Ini apa-apaan? Mama benar-benar kecewa sama kamu, Arya. Sama Selo juga. Kalian sama sekali gak bisa dikasih tahu. Mama sama Papa kan udah tua, Arya. Kapan lagi Mama bisa ngelihat kalian bahagia dan ngasih kami cucu? Solomita, anak Papa. Kamu pegang dada Papa. Denyutnya sudah lemah. Setiap hari, Papa memikirkan kamu. Kebahagiaan kamu. Kapan Papa bisa melihat kamu akur sama suami kamu? Terus, bisa memberi Papa cucu. Papa tahu. Kalian berdua masih sama-sama muda. Masih sama-sama keras kepala. Sama-sama tidak mau mengalah. Sama-sama... Justru itu, Om, keadaannya. Makanya kita mesti pisah. Lagian, Shell bisa hidup kok tanpa Arya. Selo? Anjrit lo ya. Lo tuh kepedean banget sih. Siapa juga yang gak bisa hidup tanpa lo? Lo sadar gak sih? Semua awal masalahnya tuh dari lo. Lo yang kegenitan. Genitan sama siapa? Ya sama Sofi kan, lu yang putingin dia. Mau apa lagi, lu mau ngomong ngelak lagi sama gue, ha? Jangan stres, udah berapa kali. Kalau kalian tetap mau bercerai, terserah. Papa gak mau ikut campur lagi. Jangan libatkan orang tua. Selesaikan masalah kamu sendiri. Sama. Papa juga marah. Ayo, Mah. Kita pergi. Ayo, Pak. Kita juga pulang, Pak. Iya, kita pulang.
Sel. Out! Ini Derek kekuasaan gue. Out! Lu gak baca itu? Out! Sel. Out! Gue bisa sendiri. Ya udah cepetan out! Cepet! Udah, satu lagi. Ya udah cepetan out, susah banget sih. Wtc! Impoten lu! Hajem! Aduh, maaf Bu. Hajem! Jadi, sekarang Ibu statusnya sendiri lagi setelah gagal tunangan itu. Ya, begitulah Pak. Sama ya, sama saya. Ibu nggak ada niat cari pacar atau calon suami begitu. Hajem! Hajem! Maunya sih begitu. Kok maunya sama-sama maunya saya ya? Kok kita selalu samaan ya, Pak? Iya. Hajar! 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 Maaf, Bu. Itulah yang namanya jodoh. Saya juga kepingin cepet-cepet dapet jodoh. Dapet calon istri supaya... Hajar! Hajem! Supaya bersin-bersin saya ini cepat sembuh. Hajem! Hajem! Maaf. Talia, mau gak jadi calon istri saya? Boleh aku cium? Boleh, tapi merem dulu ya. Nanti kamu hilang lagi. Enggak, aku gak akan hilang lagi. Merem ya. Sekarang, buka matanya. Saya enggak mau lihat. Tolongin saya, Pak. Tolongin, Pak. Hati saya teriris-iris. Tolongin saya, Pak. Saya enggak boleh lihat kamu. Saya lihat kamu, saya enggak dapat jodoh. Biar saya aja enggak apa-apa, Pak. Sendiri dan sepi memeluk diriku. Ku ingin sang kekasih mendengar lagu ini, lagu rindu kala cinta tak jua menyatu. Mainkan gitar saat rindu mengganggu, ku nyanyikan lagu saat hati menunggu. Kekasihku, jangan lagi benci aku, setulus hati cintai kamu.
Jika rindu mengganggu, rasa hati ingin memelukmu. Berharap selalu cinta menyatu. Ku bersenandung saat rindu mengganggu. Sudah menghamili teman kamu yang namanya Sofi itu. Loh, pengakuan Sofi kan bisa dijadikan sebagai bukti dan saksi. Bisa aja, tapi harus ada bukti dan saksi yang lain. Kapan suami kamu pulang? Saya mau ketemu sama dia. Bentar lagi juga dia pulang dan dia mau bawa pengacaranya ke sini. Nah, itu dia pulang. Ayo cepetan. Heh, dasar lo tuh ya, perempuan gak punya perasaan, gak punya hati. Maksud lo apa sih? Gue yang pantas jadi istrinya Arya. Gue yang ngandung bininya Arya. Heh, kamu siapa? Lo gak usah ikut campur ya. Ini urusan gue sama perempuan lenje perebut calon suami orang ini. Oh, ini yang namanya Sofi? Lo gak usah ikut ngomong. Udah menurut lo, biar saya yang depin. Heh, lo tuh ngapain sih lo cari gara-gara sama gue ya? Lo pengen Arya kan? Udah lo ambil aja, klonin tiap malam. Udah mending lo pergi deh. Emangnya lo jadi cerai sama Arya? Iya, puas. Terus sekarang pergi. Jadi, Arya sekarang jadi milik gue? Lo tuh bisa bahasa Indonesia gak sih? Tadi kan gue udah bilang lo mau ambil Arya, ambil aja sana. Udah mendingan sekarang pergi deh. Pergi, pergi. Udah kenal ya, Bang? Arya, ini sih mantan istri saya. Baguslah, saya akan buktikan kalau saya bisa mensukseskan keinginan kamu untuk cerai sama suami kamu. Biar tahu rasa dia. Kamu tuh selalu bisa ada begitu ya. Dan takut, Arya. Saya pasti memenangkan kasus ini. Mau cerai? Silakan. Kamu mau rumah ini? Pasti dapat. Laki-laki itu semua di mana-mana sama aja. Omong kosong, buaya darat, dan tenang aja. Atas nama perempuan, saya akan bela kamu. Tahu rasa. Atas nama laki-laki, kamu pasti menang. Jadi ribut nih. Terus kenapa? Kita buktikan di pengadilan. Kenapa jadi kamu ketawa? Aduh, Pit, lu tau gak? Dari Butalia sampai anak-anak kampus, semuanya udah gue tanyain. Bukan liur malah dapet tamparan gue nih sampai pala gue tengling tuh nggak lo hampir gue diarak no sekeliling kampus. Aduh. Ya cara lo kali yang salah, makanya lo digampar sini, gampar sini. Pit, kalau ngasih saran sama gue tuh yang gampangan dikit kenapa sih? Hah? Hampir nih gue geger otak tuh nggak lo ditamparin no sama seluruh kampus. Namanya juga mau buang sial, mana ada cara yang gampang. Oke, pokoknya lo harus ngedapetin 13 liur cewek yang masih perawan. Gua gak mau tahu. Ah, stres gue. Kayak dukun naes ngumpulin air liur anak perawan. Oh iya. Yeah. Kalau air liur anak kecil gimana? Bisa kan? Pasti pada perawan semua. Taran sama gue. Aduh, ya gak bisa lah. Lu tuh gimana sih? Pokoknya harus di atas 17 tahun. Ah, sial banget sih hidup gue. Oh iya. Yeah. Kalau gimana ya? Masih peran apa kagak? Gue icip-icip ya. Lu tuh kalau ngomong yang benar ya. Dasar gak sopan. Sial amat gue. Saya. Hah? Kurang ajar lo. Bukan
bukannya perawan lu mah, belut listrik. Gila lu. Sayang. Hai cewek. Gua mau nanya, di antara lu berdua mana yang masih perawan? Gua pengen cobain. Majol atau enggak? Eh, kok nampar sih lu? Udah hitam, jelek, belagu lagi. Kenapa emangnya? Muka lu tau gak? Kayak pantat panci. Biarin, mending pantat lu putih. Pantat lu juga kayak pantat panci. Nampar-nampar gue. Sayang. Jangan meluk-meluk gini ya, bukan muhrimnya. Lagi nyari perawan ya? Aku masih perawan. Emang lu perawan, sakit perawannya putih jentel kan punya lu. Beri, Pak. Sayang. Woi, kumpul semuanya, woi. Gua mau bunuh diri. Kumpul semuanya, gua mau bunuh diri. Woi. Gua mau bunuh diri. Woi. Eh, gila. Lo kalau mau bunuh diri, langsung loncat aja, jangan kebanyakan bacot. Udah loncat. Kalau saran gue kurang tinggi no, dari atas sono no sekalian. Saya lompat nih. Udah lompat, lompat. Ah, kebanyakan oce lo. Lompat nih. Nah, ayo naik, naik. Gak apa-apa, yang penting gue bunuh diri. Ini juga apa, teriakan segala. Hei, ngapain kamu di situ? Saya mau bunuh diri, Pak. Cinta ayah ditolak sama Bang Somat. Kalau ayah bunuh diri, Bang Somat yang nanggung akibatnya. Orang gila, sarap lu ya. Kalau nggak bisa dijaga lu. Somat. Hei, Somat. Diam dulu. Kamu benar nolak cintanya dia. Ih, amit-amit cabang bayi sih. Saya ditolak, Pak. Gila. Diam, eh. Lu kalau ngomong ngasal lu ya. Gue tampol lu. Lihat, Somat. Dia mau bunuh diri. Dia mau bunuh diri. Kalau dia bunuh diri, dia mati. Kamu bakalan di penjara. Aduh, sebab kamu sama juga bunuh dia. Kok jadi saya di penjara sih? Gila, nyusahin gue lo ya. Terima dia. Somat, terima dia. Gue emang sial terus nih. Bener kata si Pipit. Lompat nih. Ya udah lo, kata aja susah amat sih lo. Somat, terima dia, terima dia. Udah lo, jangan kebanyakan ngancem. Udah turun. Cepetan, Somat. Terima cinta lo. Lo kenapa malah ke kanan? Iya, makasih ya. Haram. Gak dapetin sih Susanti, dapet yang begini. Pening sih, tapi cacat. Gue pengen bunuh diri deh, kesana deh. Bila kita masih ada waktu, izinkan ku sekali lagi memberikan cinta terbaik untukmu. Maaf jika tak bisa bahagiakanmu. Bila masih ada waktu, walau sejenak, berikan hati yang terbaik. Izinkan aku menjadikan kamu
Sel. Gua haus. Boleh minta minumnya gak? Setulus hatiku mencintaimu, kepahitannya ku dapatkan dan manis maduku. Ya udahlah, kalau nggak boleh nggak apa-apa kok. Hancurkan hati Arya. Oh, oh, cinta melukai hati. Gue baru sadar. Gue masih sayang dan cinta sama lo. Rasa memiliki itu masih ada ya. Gak tahu kenapa. Rasa sakit yang ada dalam hati gue makin lama makin gak ada. Dan banyak orang yang menginginkan kita untuk tidak bercerai. Termasuk teman dan orang tua kita. Mereka semua ingin kita bersatu ya. Lo tahu kenapa gue masih ngotot pertahankan rumah ini? Itu semua karena gue gak pengen jauh dari lo ya. Gue gak pengen. Dan gue gak mau. Arya. Maafin gue ya. Masalah Sopi? Gue percaya sama lo. Lo masih sayang dan cinta sama gue. Dan Sophie, Sophie cuma jadi penghalang hubungan kita. Bisa hidup tanpa lo, Sel. Kau mencintai lo, dan gue yakin lo mencintai gue. Maafin gue juga ya. Maafin gue. Sama lo seperti ini, dipelukan lo, semuanya menjadi indah. Tidak lagi ada amarah dan kebencian. Sayang, kamu kok jadi romantis ini sih? Itulah yang namanya seseorang yang sedang jatuh cinta, Sel.
yang bisa merubah segalanya. Kadang bisa membuat orang itu menjadi puitis atau lebih romantis. Dan malam ini gue merasakan selo yang sangat berbeda. Selo yang sangat anggun, cantik, dan baik hati. Dan lo adalah anugerah terindah yang pernah gue miliki, Sel. Pengadilan hari ini, jadi kita tinggal tunggu sidangnya aja. Maaf Bu Retno, kayaknya berkas itu nggak usah dibawa ke pengadilan deh. Loh, kenapa? Kamu berubah pikiran? Iya Bu, saya sama suami saya memutuskan untuk menyatukan kembali cinta kami. Alhamdulillah, akhirnya terbuka juga pintu hati kamu. Kalau ada cinta, semua masalah pasti bisa selesai. Mulai saat ini, setiap hari kamu dan suami kamu harus tetap mengutamakan cinta agar tidak akan ada lagi perceraian. Oke, oke? Maaf ya, Bu Retno. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kamu masih terlalu muda. Pengalaman hiduplah nanti akan membuat kamu menentukan sikap yang lebih matang dan dewasa. Jangan seperti saya. Kehidupan keluarga saya sudah hancur. Loh, Bu Retno sendiri kan pernah bilang, sehancur apapun perkawinan itu, selagi masih ada cinta, pasti masih bisa disatukan. Tapi nggak mungkin, Sel. Karena sepertinya di antara saya dan suami saya, sudah tidak ada cinta lagi. Nggak mungkin, Bu. Pasti ibu dan suami ibu masih saling mencintai. Saya yakin kok, ibu masih cinta kan sama dia? Kok kamu bisa ngomong gitu? Karena saya ingin ngelihat Bu Retno dan suami ibu bahagia. Jangan biarkan aku cemburu, bila rindu selalu menghantuiku. Jangan biarkan aku cemburu, bila cinta cuma bisa dirasa. Cinta berbuah rindu, biarkan aku cemburu bila cintamu tak lagi di sini. Terima kasih bosanku. Sel, kamu kenapa Sel? Mual, muntah-muntah, berarti hamil, Sel. Hah, Sel, kamu hamil, Sel. Hah, hamil. Gue gak mau teriak. Sel, kamu hamil, sayang. Hah, kita punya anak. Hah, kita cek dokter yuk. Ayo, cepet, ayo. Gue pasti hamil pokoknya. Sekarang kita punya cek dokter. Arya, lihat. Bayi yang gue kandung ini adalah bayi lo. Gak mungkin. Lo jangan mengarang bebas deh. Gak mungkin kok, Sel. Ini buktinya ya. Emang kurang bukti apa lagi? Hebat ya lo. Lo bahagia di atas penderitaan gue. Arya, lo harus nikahin gue sebelum bayi ini lahir. Sel, dengar. Lo gak usah percaya ya. Sel,
Lo lihat kan keadaan gue? 5 bulan gue kandung bayi ini. Gue gak minta apa-apa, Shell. Gue cuma minta pengakuan dari Arya. Karena Arya adalah ayah biologis dari anak ini. Shell, jangan percaya, Shell. Please, jangan percaya. Bohong, ya. Ya udahlah, ya. Gue lihat dengan mata kepala gue sendiri. Sophie benar-benar hamil. Ini udah bukti ya. Ini bukan rekayasa lagi. Lo gak perlu bohong lagi sama gue. Udah jelas semuanya, udah jelas. Kenapa sih? Kenapa lo selalu nyakitin perasaan gue? Kenapa? Sel, gue tuh... Sekarang gue minta sama lo. Tolong ceraiin gue. Dan lo harus nikahin Sophie. Lo harus tanggung jawab sama dia karena bayi ada dalam kandungan Sophie itu anak lo. Dan tolong, jangan pernah temuin gue lagi. Selo, Selo. Arya, jangan pergi ya. Kalau lo pergi, gue akan bakar dia bersama bayi ini. Sofinya itu sekarang ada di mana? Di rumah. Kamu itu. Biar saya bicara sama dia. Ayo. Sofi. 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 Bang, bentar bang. Saya coba cek ke atas bang. Ya. Sofi. Bu Retno, saya sakit hati banget bu. Saya capek dibohongin terus sama dia. Terus lagi. Ya udah, kamu sabar ya. Pokoknya kita tahu banget bagaimana apa yang kamu rasakan. Udah pokoknya kamu sabar. Kita cari dulu buktinya. Ya, ya, ya. Bang, orangnya udah kagak ada. Kok bisa? Ya udahlah ya. Gue nggak perlu pembuktian apapun dari lo. Gue minta sama lo sekarang, ceraiin gue. Gue nggak mau lagi jadi istri lo. Gue nggak mau. Gue capek. Gue benci sama lo. Gue benci. Udah. Selo, Sel, bang, terus gimana? Aduh. Biarkan ku pergi. Sel, tunggu Sel. Sel, lu dengerin gua dulu dong. Hati yang tulus. Sel, please, tolong Sel. Sel, please dengerin gua dulu. Sel, tunggu bang. Sel, Sel, tunggu Sel. Berlaru darimu. Biar membawa kepedihan hati. Sembilu menyayat kalbu. Sesalku bukan karena cintamu, tapi
hati karena pertemuan yang harus terjadi. Biarlah aku rasakan sendiri kepedihan hati. Sel, enggak, Sel. Jangan tinggalin gue, Sel. Jangan tinggalin gue lagi, Sel. Sel, gue tuh mencintai lo, Sel. Dan gue gak pernah, gak pernah. Semua itu tuh fitnah, Sel. Lo harus percaya sama gue, ya. Please, gue mohon, gue mohon. Lo gak usah datang lagi ke gue. Lo gak usah temuin gue lagi, ya. Lo harus temuin dia. Lo harus nikahin Sophie. Akuin kalau jambang bayi ada dalam kandungannya itu anak lo. Sel. Kamu gak percaya sama gue, Sel. Gue tuh mencintai lo. Cuman lo, Sel. Dan gue gak bisa hidup tanpa lo. Please, gue mohon, Sel. Sel. Gue mohon, gue mohon. Biar gue yang nanggung semua derita gue. Gue akan melahirkan bayi yang ada dalam kandungan gue. Gue akan pelihara dia. Gue akan jaga dia, ya. Sel. Gue mohon sama lo jangan tinggalin gue. Gue mohon, Sel. Walaupun kita saling mencintai. Tapi kita gak mungkin bersatu, ya. Gak mungkin. Enggak, Sel. Nanti kirim Sophie, ya. Lo harus tanggung jawab. Ya. Enggak, Sel. Gue mau pisah sama lo, ya. Please, gue mohon, gue mohon. Sel, aku sayang sama lo. Biarkan aku pergi. Tinggalkan cintamu. Hati yang tulus telah kau lukai. Rasanya berlari, berlari darimu. Biarkan aku membawa kepedihan hati. Sel, jangan tinggalin gua, Sel, please. Menyayat kalbu, sesalku bukan karena cintamu. Tapi karena pertemuan yang harus terjadi, biarlah aku rasakan sendiri kepedihan hati. Cintamu pergi berlalu dari kepalsuanmu itu. Sembilumu menyayat kalbu, sesalku bukan karena cintamu, tapi karena pertemuan. Terjadi, biarlah aku rasakan sendiri kepedihan.